Halo semuanya, pada video kali ini cara kita untuk menghilangkan tombol navigasi pada HP Infinix. Di sini kita masih menggunakan navigasi tombol seperti ini. Jadi caranya, silakan teman-teman buka di pengaturan, kemudian teman-teman cari pada sistem, kemudian di sini teman-teman pilih navigasi sistem. Nah, di sini ada dua pilihan, navigasi 3 tombol dan gesture. Teman-teman pilih saja yang di gesture. Nah, maka dia secara otomatis akan hilang seperti ini. Untuk cara menggunakan navigasi gesture ini bisa teman-teman pahami. Nanti teman-teman coba aja ya. Nah, dia misalnya kayak gini, ini untuk kembali, ini juga sama. Kalau mau melihat aplikasi terakhir dibuka, ini kita scroll aja ke atas kayak gini. Tuh. Sebenarnya lebih enak tanpa tombol navigasi, kelihatannya lebih clean ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu, silahkan teman-teman terapkan ya, semoga bermanfaat.